gunakan di rumah kita senang ya, senang sebab tinggal masa waktu yang tepat. Okey, tengok ke mana hebat pada amat. Okey, okey, mana bukan dalam apa ayah. Lepas tu guru akan pakai helmet. Tengok cantik tak cantik? Cantik tak? Okey. Okey, tengok ya. Guru akan buat pemadaman. Cikgu jangan takut ya. Saya ada sini. Okey. Eh tengok, cikgu buat pandang berapa minit, berapa saat. Biasanya 3 saat, 2 saat, 1 saat ya. Itulah harapan Jabatan Bogor supaya semua penghuni-penghuni bangunan dapat pemadaman di peringkat awal. Sebab apa? Untuk mengurangkan risiko yang lebih besar lagi. Okey, tengok. Ya. Okey, angkat cikgu. Okey, tekan cikgu. Tekan dalam bagian dalam. Rapat ke depan. Rapat ke depan cikgu. Okey, cikgu. Cukup cikgu. Bah, ya. Nampak, ya. Okey, cikgu kita telah pun dapat menyelamatkan keluarga dan harta benda rumah dia dalam masa 2 second sahaja. Tengok. Ayolah, ya. Bomba baru dipanggil tak sempat sampai ke mana. Semua boleh, ya. Kalau diberi ajar, semua boleh buat. Padaman tidak takut, ya. Sebab api yang kecil boleh kita lawan, ya. Sebab api memang kita kata kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi sebelum api boleh besar, kita lawan awal-awal lagi supaya dia padam. Okey, tengok guru lakukan padaman. Macam mana cara dia? Dia cari yang sama juga, ya. Dengan padaman, dengan cara meratakan dia permukaan minyak tadi, ya. Cuma yang jadi masalahnya pada guru pada hari ini, ya. Yang berada pun yang masak di dapur, biasanya bila kebakaran minyak, dia pun menggunakan air. Ini masalahnya. Dia minta dia sama pada guru pada hari ini, ya. Anda kata kebakaran yang tengah masak berada air guru-guru, ya. Kita gunakan alat ataupun plastik itu ada, kita tutup di perkaan buat sekali. Kita air, luangkan air lagi. Apa? Api yang kecil kita jadi kental, ya. Meninggal kita kerana parah bagian dalaman, ya. Luka di bagian luar tapi parah bagian dalaman. Tengok ke bagian dalaman, eh tengok arah angin. Tengok arah angin, okey, cikgu. Tekan bagian dalam, cikgu. Tak tekan, tekan dalam. Dalam, cikgu, dalam. Okey, baik, ya. Cikgu telah membuat